Anda Muhammad Sobit Tarmundi bin Bapak Muhammad Ishaq. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Safwatun Nada kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 21 gram dan alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Safwatun Nada binti Bapak Muhammad saya dengan mas kawinnya tersebut tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tabarakallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrat wa bis sunnati wa min sunnati lika. Shadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para ustadz, para jamiatul hujjat, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, para undangan yang mudah-mudahan senantiasa dikemuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa masih memberikan kepada kita semua segala limpahan nikmat-Nya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir, dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini di dalam rangka kita untuk turut menyaksikan dan mendoakan yaitu berlangsungnya acara akad nikah. Kita punya anak, punya saudara, kerabat atau tetangga
yaitu saudari Sabwatun Nada binti Bapak Muhammad Said S.Pd.I. dengan calon suaminya yaitu Muhammad Sofi Tarmudi bin Bapak Muhammad Isnad. Baiklah, kami akan membacakan rangkaian atau susunan acara pernikahan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang insya Allah nanti akan disampaikan dari calon besan mempelai pihak laki-laki, yang insya Allah akan disampaikan oleh Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Sa'im Syu'aib. Kemudian nanti untuk sambutan yang kedua dihitung dari calon besan mempelai wanita, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Murtado. Kemudian kita meningkat kepada yang ketiga, yaitu nanti ada penyerahan barang bawaan yang diserahkan secara simbolis, yang insya Allah nanti akan menyerahkan Ibu Listiana dan diterima oleh Ibu Rumyati. Kemudian acara keempat yaitu pelaksanaan acara nikah yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Muhammad Al-Ustaz Dr. Andes Bapak Haji Miswan. Kemudian acara yang keenam yaitu doa, dan ketujuh yaitu sungkeman. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan surah Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk arwah almarhumah, para orang tua kita, para guru-guru kita, saudara kita, kerabat kita yang telah pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa astaghfirul qahirin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahu al-aliyyul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajah, sahibul bait, akhina fillah al-ustaz Bapak Muhammad Sayyadi S.Pd.I. beserta Ibu Rumyati S.Pd.I. beserta keluarga besarnya, calon besan dari PH, calon mempelai pria yaitu Bapak Muhammad Ishaq dan Ibu Listiana, bil khusus kedua calon mempelai Ananda Sofwatun Nada dan Ananda Muhammad Sofi Tarmundi. Yang pertama dan utama kami sampaikan salam takzim dari keluarga Bapak Muhammad Ishaq beserta Ibu Listiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian yang kedua, maksud tujuan kami pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama dan utama yaitu menyerahkan ananda yang paling ganteng sekecamatan Cakung, Muhammad Sofi Tarmundi. Jadi ganteng ya Pak ya, karena laki-laki pasti ganteng. Kalau yang enggak mau bilang ganteng suruh pulang, jangan dikasih makan. Yaitu ananda Muhammad Sofi Tarmundi, calon menantu akhina fillah, yaitu Bapak Muhammad Sayyadi SPJI. Tentunya dengan sepenuh hati kami serahkan ananda kepada beliau untuk diterima sebagai anggota keluarganya, dan sekaligus mohon segera dinikahkan dengan putri beliau yang bernama Sofwatun Nada. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kami beserta rombongan hadir di tempat ini tentunya juga membawa tentengan. Kalau istilah bahasa Jawanya, tentengannya berengkut katanya. Kalau bahasa Betawinya apa ini Ustaz Jayadi? Katanya belerot. Jadi sejak dari kecantikan, apa pakaian dan lain sebagainya, kemudian ada parcel buah dan tentunya ada kue-kuenya. Ini semua kami serahkan karena lillahi ta'ala. Mungkin itu saja, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat berkenan di hati Bapak dan Ibu beserta keluarga besarnya. Tentunya di sana sini banyak kekurangan, kekilapan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami beserta rombongan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an nikahu sunnati faman raghiba li sunnati balaysa minni. Shadaqallahu al-adhim. Pertama-tama yang sangat terhormati Sahibul Hajjah, yaitu adik kami Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sayyadi berserta bantu Ibu Rumiyati, apa yang sudah diserahkan kepada kami, insya Allah saya tidak bertele-tele, salah semua saya sudah terima insya Allah. Walaupun teng-tengan halawah segitu banyaknya, pembatah mengatakan tukang minyak menuju bukit, sampai di bukit banyak pohon hormat. Insya Allah bawaan sih banyak atau sedikit, memang saya sudah terima. Saya sudah terima insya Allah. Ada lagi buah korma ditaruh di tas, sudah di tas dibawa ke Mekah untuk menjualnya. Insya Allah saya terima dengan ikhlas. Kalau terima dengan ikhlas, kita mendapat berkah semuanya. Amin. Amin ya Allah. Mohon maaf barangkali kami di sana sini tempat kurang memadai, atau nanti jamuan-jamuan kurang berkenan, atau pertanyaan kami kurang berkenan juga. Insya Allah saya semua keluarga kami, adik kami, keluarga kami semua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu penyampaian kami akhiri saja akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi inadabana ila zawid faja'alahu syababan li sya'adil arjah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الذي ببرقتي هدى الزواج في الأخلاق. Mari kita bersama-sama antarkan doa untuk kedua calon mempelai ini. Mudah-mudahan dengan Saudara Muhammad Sofi Tarmuzi dan Safa Sunada ini pernikahan yang pertama dan untuk pernikahan yang terakhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Saudara Muhammad Sofi Tarmuzi dan Sahabatun Nada, karena pernikahan ini mengandung nilai ibadah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul, maka saudara berdua harus pasang niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pernikahan saudara berdua dapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد المذهب الأليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أستغفر الله أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير فيها وفي الزكاة أستغفر الله أستغفر الله من ظلم العباد أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله
بالله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillah walhamdulillah sholatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah wa qutfazal muttaqun. Ya Muhammad Sofid dan Mujibin Muhammad Ishaq Uzzawi juga wa umkinkah sahabatun nada binti Haji Muhammad Sayyidi waktu bataka walama amru bikin syakim bi ma'rufin awtah rehin bi iksa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ananda Muhammad Sofid Tarmundi bin Bapak Muhammad Ishaq, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Safwatun Nada kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 21 gram dan alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Safwatun Nada binti Bapak Muhammad saya dengan mas kawinnya tersebut tunai. Alhamdulillah wa jama'a bainakum bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhil karim. Wa kama alaqta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alaqta baina Ali Fatimah wa Zahra. Allahumma ali bainahuma wa kama alaqta baina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatibah al-kubra wa isha dari dawfi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertahta. Inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Thank you.
wabarakatuh. Happy wedding buat adik kita tercinta Sofa Tunada dengan Sobi. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah selalu ya. Semoga sampai akhir hayat ya, amin ya robbal alamin. Thank you. Selamat menempuh hidup baru buat Kakak Nada, Kakak Sofi, semoga bahagia, cepat dapat momongan. Selamat sama sakinah mawaddah buat Nada dan Sofi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan berkah. Makasih. Dadah. Happy wedding buat Nada sama Sofi. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Happy wedding buat Safwa dan Sofi. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan semoga cepat dapat momongan. Amin. Cita-cita menjadi ibu rumah tangga yang baik. Amin. Dan ikut kurus sama saya. Karena tips diet. Aman sih. Happy wedding buat Bu Haji Sofa sama Sofi, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan semoga cepat diberi momongan. Amin Allahumma amin. Barakallah. Ya buat Sofa dari Pak Ice, happy wedding ya. Semoga keluarganya jadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Barakallah Sofa. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sama enggak masalah. Ya semoga sakinah mawaddah warahmah keluarganya dan terus cepat dikasih momongan aja. Dikasih momongan ya. Apa kabar? Menjadi keluarga yang bahagia deh pokoknya. Selamat. Thank you.
wedding ya, semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus nggak tahu udah, pokoknya happy wedding, selamat menempuh hidup baru. Halo Sofa, happy wedding ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Happy wedding Sofa Sofi, semoga makin makmur, dapat rezekinya cukup buat anaknya, cukup 9 lah ya anaknya. Keluarga besar atas segalanya mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat dan suami. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dadah. Untuk Kanada, selamat happy wedding sama Kak Sobi, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Semoga bisa nambah jumlahan, nambah cucu buat ayah, buat dapat omongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kanada sama Bang Sofi, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga juga dapat diberi omongan. Amin. Selamat ya. Sakinah mawaddah warahmah, suaminya
menjadi suami yang soleh, istrinya menjadi istri yang soleha. Karena hanya istri yang soleha inilah yang menjadi perhiasan di dunia. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri soleha perhiasan terindah. Sian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk orang tua kami berdua, dan yang ketiga tetangga-tetangga, saudara-saudara besar kami yang telah membantu acara kami, semoga diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga untuk videographer yang telah mensukseskan acara kami pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.